semuanya, like this video, comment, and subscribe. Kabar mengejutkan datang dari seorang komedian, Sutisna alias Sule. Sule dikabarkan telah digugat cerai oleh istrinya, Lina. Padahal Sule dan Lina telah menikah sejak tahun 1997. Kabar ini mulai berhembus setelah beredar surat layangan gugatan cerai pada ayah dari Rizky Febian. Dari surat layangan tersebut berisi, Lina menggugat cerai sang suami pada tanggal 3 April tahun 2018. Sidang perceraian keduanya akan digelar dalam waktu dekat, yakni akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni mendatang. Namun hingga kini belum diketahui penyebab Lina melayangkan gugatan cerai pada Sule tersebut. Sementara, kabar perceraian Sule ini mengingatkan tentang ramalan dari Mbah Mijan. Karena belum lama ini, Mbah Mijan meramalkan akan ada komedian yang sukses namun rumah tangganya akan berada di ujung tanduk. Halusinasi kumat tiba-tiba kebayang salah satu komedian sukses Indonesia bakal tertimpa masalah rumah tangga. Mbah berharap sih enggak, sebab ini kabar yang mengejutkan sekaligus menyedihkan. Semoga tak terjadi toh ini cuma halusinasi, tulis Mbah Mijan pada akun Twitternya. Terlihat Mbah Mijan meramal pada tanggal 8 Mei tahun 2018. Meski tidak menyebutkan nama, namun banyak netizen yang meyakini kebenaran ramalan Mbah Mijan.